Mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DT1825AH mengangkut 8 penumpang terjun ke sungai di Konawe, Sungai Konaweha, Desa Lalonggaluku, Kabupaten Konawe pada Minggu 19 September kemarin. 5 penumpang berhasil selamat, sementara 3 penumpang lainnya terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 anak-anak meninggal dunia setelah terjebak di kursi belakang. Ketiga korban meninggal dunia adalah Sri Hasnati 41 tahun, Sumarsi 60 tahun, dan Kofifah Eka Syahrani 8 tahun. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News Ultra. Ada Fadli Aksar yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Fadli. Halo rekan Fadli. Ya. Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana mobil pengangkut 5 penumpang ini bisa terjun ke sungai? Ya, halo Firda. Ya, Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana mobil pengangkut 8 penumpang ini bisa terjun ke sungai begitu? Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana mobil pengangkut 8 penumpang ini bisa terjun ke Sungai Konaweha? Halo.